Nemona ni memang kat mana-mana dia ada. Baru je lawan tadi. Ketagih sungguh dia ni. Tapi tetap easy. Dan kita dah sampai ke part tragedi. Psychic Gym. Psychic adalah antara type yang paling banyak damage. Dan Pokemon Psychic memang pedih-pedih semuanya. Tapi aku lupa. Tulip. Tak sangka dia akan menghancurkan tim aku. Aku start dengan ikan merah. Damage dah bagus. Tapi dia set up reflect. Itu yang masalah. Farigiraf dia mati. Dan reflect masih aktif. Aku terpaksa tukar ikan merah. Gardevoir pun muncul. Aku memang ingat lawan ni senang je. Jadi aku tak ready. Bangrol menjadi mangsa kepedihan psychic. Boleh pula critical time tu. Comel pun sama. Dia ada grass move. Energy ball. Aku hantar Cenonek untuk poison Gardevoir. Sekali lagi aku lupa psychic kuat dengan poison. Selamat tinggal Cenonek. Aku memang suka main Nuzlocke masa ni. Ace kita Buih menjadi penyelamat. Dengan play rough. Nasib baik tak miss. Gardevoir settle. Lepas tu tak ada masalah dah. Dengan lidangan air mata, Tulip berjaya dikalahkan. 14/18, cap level 48. Aku susun balik tim aku. City bertukar dua kali menjadi lebih besar.